Satuan Reserse Narkotika Polres Tanah Bumbu mengamankan pelaku peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat sekira 25 gram. Pelaku bernama Abdianur Rahim alias Abdi, warga Kecamatan Simpang 4 Tanah Bumbu, ditangkap di kawasan Desa Betungkusan Hilir. Selain mengamankan Abdi, petugas juga mengamankan dua pelaku lainnya, pemasok dan kurir. Herianto melaporkan untuk Channel 18. Berbuknya dari tersangka Abdi 5 paket sabu besar. Dari bahasa kami 5 kantong yang jumlahnya hampir 25 gram. Bahkan dia pengakuannya dari 25 gram itu 1 gramnya rencana akan dijual 2.200.000.